Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Prada Tigor Sulfandi Nasution dan Prada Parlin membantu Ali Iwan masyarakat yang mengambil kayu bakar di hutan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari di Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sela-sela kesibukan dalam mengejar target TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, anggota Satgas menyempatkan diri dalam membantu semua aktivitas warga, termasuk membantu mengambil kayu bakar di hutan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kali ini dipimpin Prada Tigor Sulfandi dan Prada Parlin membantu warga mengambil ranting-ranting dahan yang kering di hutan terdekat untuk bahan bakar memasak di rumah. Ali Iwan merasa senang dengan dibantu Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 dalam melakukan kegiatan sehari-hari mengumpulkan ranting kayu bakar untuk bahan memasak di rumahnya. Juga ikut mendoakan semoga kegiatan TMMD berjalan lancar dengan hasil yang maksimal. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan melaporkan.